ini tuh sepatu roda karbon. Di harga 8 jutaan lah ya. Kalian udah bisa mendapatkan si produk eksklusif ini dari Freestyle. Guys, balik lagi di channel Jogja Inline Sketch Shop. Kali ini aku bakal mengunboxing satu produk baru dari Freestyle. Untuk serinya itu Freestyle Max. Nah, dari boxnya aja udah kelihatan eksklusif banget, hitam-hitam kayak gini. Dan ini tuh boxnya beda dari sepatu roda yang lain, guys. Kalian penasaran nggak ini produknya kayak gimana? BTW ini sepatu roda karbon loh. Kita buka ya. Wah, ternyata masih ada kresaknya. Wah, gila. Ini rapih banget, guys. Ini udah ada kayak busa-busanya. Terus ini tuh velvet gini. Terus dia tertata rapi gitu di sini. Terus kita harus merakit sendiri. Nah, kalian penasaran nggak sama detail dari si Freestyle Max ini? Sekarang kita akan review part by part. Simak video berikutnya. Oke guys, ini udah aku buka dari kardusnya tadi, si Freestyle Max ini. Nah, penampakannya kayak gini nih, isi-isinya yang dari kardus. Terus aku rasa si Freestyle Max ini itu bisa buat speed slalom deh. Karena kalau aku lihat dari si framenya, dia itu banana. Nih, kayak gini nih. Tuh, udah deh gak usah kelamaan lagi, mending kita review satu persatu. Check it out. Oke, yang pertama dipakai si Freestyle ini, kita yang jelas mendapatkan kunci. Nah, ini kuncinya ada dua bentuk. Yang sini bunga, ini. Yang sininya tuh apa ya, heksagon ya. Bisa buat dua sekaligus, bisa buat frame sama roda. Tuh, yang pasti. Terus, selanjutnya. Untuk si Freestyle Max ini, dia adjustable, tapi adjustable-nya itu menggunakan insole. Nah, ini dia insole-nya. Untuk yang aku bawa ini, yang di review ini, itu dia untuk ukuran 32 sampai 35. Jadi nanti bisa disesuaikan pakai si insole ini. Gitu. Lanjut, untuk bearing-nya tuh, eksklusif banget kan bearing-nya. Bearing-nya aja pakai kayak ginian, pakai tempat tuh. Ini untuk bearing-nya. Dari Freestyle sendiri, untuk serinya itu keramik Ninja Sora. Ini buat kecepatan, jadinya dia menggunakan si keramik ini. Nah, untuk perputarannya sangat ngacipol tuh. Nah, kita lanjut ke roda. Rodanya sangat eksklusif banget karena dia masih di wrap semuanya nih. Ntar kita buka. Nah, nih untuk rodanya udah pasti dia dapat 6 karena dia triwheel kan. Untuk rodanya sendiri dia udah termasuk ukuran besar untuk size sepatu di 32-35. Nih, dia pakai ukuran di 100 mm. Untuk kekerasannya dia itu di 83A. Udah pasti empuk sih ini. Terus dia yang udah pasti banget udah roda karet. Terus ini untuk desainnya ada tulisan Freestyle-nya. Terus ada hardness-nya sama si diameternya. Tuh. Velg-nya juga hitam. Jadi matching lah sama semuanya nih. Terus naik lagi kita ke frame-nya. Frame rocker atau banana. Kita buka dulu ya. Wush. Ini yang atas, yang belakang ada dua, yang depan ada satu. Tuh, dia pakai axle one way, aluminium, pakai axle aluminium sama si apa ini namanya ya, spacer. Spacernya menggunakan spacer UFO. Di sini 3x100. Bahannya aluminium CNC, nih. Juga enggak yang terlalu banyak motif, cuma ada tulisan Freestyle aja sama si diameternya itu.
Sekarang kita lanjut ke pemeran utamanya, yaitu Boothnya sendiri. Boothnya ini tuh lucu warnanya, warna pink gitu. Nah, yang belum tahu, ini tuh sepatu roda karbon di harga 8 jutaan lah ya. Kalian udah bisa mendapatkan si produk eksklusif ini dari Freestyle. Untuk size di 32-35, dia ini udah dapat roda yang besar tadi. Jadi biasanya tuh para atlet-atlet mencari yang rodanya besar-besar, guys. Ini cocok banget sih buat kalian yang mencari-cari roda besar dengan size sepatu yang kecil. Tuh, aku kasih lihat ininya. Ini aku kasih lihat detail dari pengunci-penguncinya. Ini ada strap tengah. Tuh, dia diginiin, ditekan gini, terus ditarik strapnya. Tuh, dalamnya kayak gini. Dia masih pakai tali sepatu. Tali sepatunya itu bentuknya bulat. Ntar aku kasih lihat contohnya. Lentur banget, guys, tali sepatunya. Nah, ini dia tali sepatunya. Tuh, dia tali sepatunya bulat tapi lentur. Nih. Tapi kuat gitu, guys. Terus untuk tali sepatunya tuh ujungnya itu kayak apa ya? Bukan besi, tapi ya pokoknya dia nggak bakal gampang rusak deh. Biasanya kan kalau tali sepatu ujungnya gampang rusak tuh karena ininya plastik kan. Nah, ini tuh kayak metal gitu. Tuh. Terus ada tulisan Freestyle-nya warna hitam. Nah, untuk bahan busanya itu dia lembut banget. Terus tebel. Terus udah pasti ini memory foam tuh. Secara kasat mata si desain dari Freestyle Max ini tuh menarik banget ya, guys. Karena di sini ada sentuhan-sentuhan suede-nya, menambah elegan gitu loh dari sepatunya. Perpaduan warnanya juga cakep banget. Terus yang bikin eye catching tuh dari si warna pink mudanya ini, karena dia tuh kayak kalau kena cahaya dia kayak hologram gitu loh. Tuh. Nah, lanjut kita ke karbonnya. Karbonnya tuh kayak warna abu-abu ke silver sih ini. Nih. Dudukan mountingnya dia ada 9 lubang. Jadi kalian bisa sesuaiin aja nih, kalian mau pakai yang mana sesuai kenyamanan kalian. Untuk secara keseluruhan, menurut aku dia ini udah worth it to buy banget, karena untuk size kecil dia udah mendapatkan roda yang besar tadi. Cocok banget buat atlet-atlet speed slalom, terutama buat kalian yang nyari-nyari roda besar kemarin. Ini cocok banget buat kalian. Buat kalian yang penasaran gimana fullnya, langsung aja aku rakitin sekarang. Nah, itu tadi review singkat dari si Freestyle Max ini. Kalian bisa lihat sendiri untuk bentuk fullnya kayak gini. Terus buat kalian yang mau request konten, bisa langsung komen di bawah. Sama kalau kalian mau check out yang ada di Joins nih, kalian bisa langsung menghubungi admin. Gitu, udah sekian aja. Sampai bertemu di video-video yang akan datang. Bye-bye.